Aku adalah seorang pelajar SMA. Di sini, aku ingin bercerita lewat kata-kata. Awalnya, aku berpikir kalian akan senang dekat denganku. Namun akhirnya, kalian selalu menggangguku. Apakah kalian benci aku hidup di dunia ini? Bukankah aku sama seperti kalian? Sama-sama manusia, sama-sama punya hati, punya hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan. Tapi kenapa? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Dimana hati nurani kalian sampai tega berlaku seperti ini? Begitu teraniaya, sakit hati, dan tak berdaya. Dan kau, jadikan itu hiburan. Jadikan itu pertunjukan untuk membuat hatimu tertawa, membuat hatimu bahagia. Tidakkah kau mengetahui hinaan, ejekan, bahkan cacian yang kalian ucapkan membuatku menderita di sini? Buatku ingin segera pergi dari dunia ini. Karena kalian, hidupku terasa seperti tak ada artinya lagi. Lidah memang tidak bertulang, tapi pukulannya membuat hati patah berulang-ulang. Lidah memang tidak setajam belati, tapi sayatannya membawa luka lebih dalam daripada patah hati. Kurasa aku ingin berhenti di sini. Dan akhirnya aku terbebas dari penyakit dunia ini. Menurut data dari bidang pendidikan, kasus anak pelaku kekerasan dan bullying adalah kasus yang paling banyak terjadi. Dari 161 kasus, 41 kasus diantaranya adalah kasus pelaku kekerasan anak dan bullying. Bullying adalah tindakan intimidasi atau penindasan dari satu individu atau kelompok yang berkuat, suka atau tidak suka. Tindakan ini masih menjadi norma budaya Indonesia. Hampir di seluruh sekolah di setiap Indonesia masih menerapkan budaya tersebut. Cakupan intimidasi dan penindasan dalam bullying sangat luas. Di antaranya mulai dari menendang, menampar, memukul, membentak, menghina, sampai menghujat, bahkan mengisolasi. Bullying sangat membahayakan bagi si korban, hingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang yang terjadi pada korban. Di antaranya dapat membuat kecemasan, depresi, sakit punggung, cedera fisik, pusing, kepala berkunang-kunang, mudah marah, hingga hilangnya kepercayaan diri dan harga diri dalam waktu yang jangka panjang. Saya, Salma Nur Maulida, siswa SMA Negeri 1 Ciawi, mendukung gerakan Stop Bullying. Don't be a bully, let's be a buddy. Selamatkan generasi bangsa.